Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan berangkat ke tebing tinggi Empat Lawang, teman-teman. Nah, kita ke sana sekalian kita silaturahmi dan lebaran Idul Adha ke tempat mertua, teman-teman. Nah, ini ada burung yang akan kita rilis kembali di sana, teman-teman, karena memang dapatnya juga dari sana, teman-teman. Oke, ikuti terus kelanjutannya ya. Nah, ini kita sedang siap-siap, teman-teman. Sedang menata atau menyusun barang-barang. Kita lagi kita OTW tebing tinggi Empat Lawang. Nah, kalau ini artis kalian enggak itu. Oke, itu ibu saya dan ini yang bawa boneka nih istri saya, teman-teman. A few moments later. Nah, akhirnya kita sudah tiba, sudah sampai di tebing tinggi Empat Lawang, teman-teman. Nah, akhirnya setelah menempuh ribuan kilometer, wow, ribuan, kita akhirnya sampai juga. Nah, inilah suasana dari kampung tempat istri, teman-teman. Kampung pensiunan. Oke, nanti kita akan rilis burungnya, teman-teman ya. Kita lanjut. Oke, teman-teman, kita akan menuju lokasi perilisan. Oke, ikuti terus videonya. Tunggu setelah iklan berikut. Udah ada iklan belum? Oke, teman-teman, kita udah sampai di lokasi ini, teman-teman. Nah, inilah dia lokasinya yang tepatnya di persawahan. Oke, akan kita rilis di sini. Ya, ikuti terus ya, teman-teman. Yuk, Kak. Kita bersama anak-anaknya, teman-teman. Nah, ini ponakan. Oke. Kita langsung saja menuju TKP. Nah, inilah dia lokasinya, teman-teman. Lokasi saat pengambilan burung ini waktu kecil dulu, teman-teman. Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun lamanya. Sekarang kita kembalikan ke alamnya dan ke tempat kita mengambil sarangnya waktu 2 tahun yang lalu. Oke. Akan kita rilis di persawahan ini. Walaupun burungnya juga burung murahan ya, teman-teman, tapi yang penting kita niatnya sudah bagus. Lihat mana ini? Sini lah. Oke. Nah, dulu waktu pengambilannya di arah gubuk itu, teman-teman, tuh di arah pondok itu. Jadi nggak apa-apa, kita dari arah sini aja, cukup dari sini aja kita lepas. Oke. Ini kalau pagi-pagi banyak nih, teman-teman, ciblek tuh rame tuh. Nah, langsung aja lah. Oke, teman-teman, sebelum kita rilis, sebaiknya kita lihat dulu video yang 2 tahun yang lalu di lokasi ini saat pengambilan sarang burung ini. Oke, ini dia videonya. Mama Dodo. Nah, guys, ini sarang burungnya, guys, yang akan kita panen. Ya. Ada berapa dia? Hah? Ada berapa burungnya? 4 yo. Yo, 4. Burung apa namanya, nak? Burung apa? Oke, langsung aja
kita buka. Inilah dia burungnya teman-teman. Gak usah ketawa ya teman-teman. Cuman kan kita udah niatnya mau rilis di kampung halamannya dan di tempat lahirnya teman-teman. Oke, inilah dia burungnya. Oh ya, ini burungnya memang tinggal dua teman-teman. Soalnya yang duanya udah mati karena kita kemarin belum waktunya udah kita kasih pur. Jadi mungkin perutnya belum kuat ya teman-teman. Jadi disarankan kalau untuk burung anakan sebaiknya jangan dikasih pur dulu teman-teman. Jadi lebih baik kita kasih extra fooding full. Full extra fooding. Oke. Inilah dia burungnya teman-teman, akan kita rilis. Ini adalah burung kecici padi. Oke. Dan ini semua jantan teman-teman. Oke. Kita hitung. Sini si panah lepas dah. Sini. Jangan goyang kak. Pegang kak. Kan lepas dah. Sini mana sana juga sana. Sini. Yo. Sini. Kita pegang sih kak. Oke. Kita lepas satu, dua, tiga. Ayo, oh udah jinak dia. Oke, sampai sini dulu teman-teman videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.